Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, sahabat sobi, apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan saya di channel Sniper Sumber Sari ya kawan. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita melakukan kegiatan berburu. Di kesempatan ini kita berburu tukukur ya kawan. Karena udah seminggu kita enggak berburu berhubung cuaca pun tidak mendukung karena panas dan angin pun kencang. Kalau angin kencang di sini tuh buruan itu susah sebenarnya dicari ya kawan. Jadi kita memutuskan nggak berburu selama seminggu dan baru ini bisa kita berburu ya kawan. Tapi di sini kita mau berburu tekukur aja ya kawan. Kita nggak keliling-keliling cari ayam hutan. Kita mau nyanggung aja di sini. Ini adalah tempat-tempat spot burung tekukur. Di sini sangat banyak burung tekukur ya kawan. Itu di sana pun kita udah jumpa. Kita nggak bisa ngezoom ya kawan karena berhubung kita belum punya alat kamera yang memadain. Tapi nanti kalau ada rezeki insya Allah kita beli kameranya ya kawan supaya bisa kelihatan jelas buruannya di mana. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita bareng sama Bocil, ditemani sama Bocil. Kereta kita taruh di sana ya kawan. Kita baru datang sekarang ini pukul 4 sore kita melakukan kegiatan berburunya. Ya semoga kita hari ini membuahkan hasil ya kawan. Oke, saksikan terus di channel Sniper Sumber Sari. Ya jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar dapat notifikasi video-video terbaru dari Sniper Sumber Sari. Oke kawan, langsung saja kita cari buruannya ada di mana. Di pohon ini pun ada tadi. Oke, kita tengok dulu ya. Oke, lanjut. Mantap. Poin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kena. Nah, tak telur om lah. Oke, mantap poin kawan. Oke, tadi kita dapat buruan. Jatuh di situ. Di mana om yang waktu itu kita apa? Di situ. Mana? Tadi om nembak dalam. Turun aja. Hati-hati lawak kalau main. Saya kira kita lari tadi. Oke kawan, kita ambil poin. Masih hidup. Lagi. Oke, kita sembeli dulu kawan. Hancur ada cicak. Kok kayak gini om matanya om? Mana pisaunya? Oke om, kita sembeli dulu. Kita potong. Oke, mantap. Mantap. Kita cari lagi. Agak bahaya juga kawan, suara anjingnya sangat mengganggu sekali. Kita pun agak ngeri-ngeri sedep. Oke, kita cari lagi. Ya, jadi burungnya di sini banyak memang ya kawan. Tapi kalau didatengin susah sekali ditembak. Dia terlalu agresif sekali. Biasa di pohon ini tadi banyak sekali pohon burung di sini. Nah itu di sana pun ada juga. Dia tiap mau datengin kita deketin selalu terbang. Coba kita cari lagi.
Mantap. Poin kawan. Mantap. Mantap poin lagi kawan. Cair. Ada yang bertanya kawan. Memang mantap sekali kawan. Gak sengaja. Kok malah jumpa yang hutan. Di pohon duren. Mantap, mantap. Biar ada tegukur lagi kawan. Oke, oh, masih kayaknya kita pot. Oke kawan, mantap kita poin ayam hutan. Jos. Mantap sekali. Kita niatnya cuma mau nyari tegukur pala, kok jumpa ayam hutan. Jos kawan. Oke, mantap. Lanjut. Oke kawan. Jadi berhubung waktu udah semakin sore ya. Jadi kita akhiri video kita sampai di sini. Sangat singkat sekali ya kawan. Ya maklumlah karena kita berburunya pun terlalu sore sekali. Tapi udah alhamdulillah kita udah poin ya. Tekukur sama ayam hutan satu ekor. Cil, ayo cil, cepet-cepet. Selak surian. Nih kita memutuskan buat balik ya kawan. Manuknya udah dibubuti sama bocil. Sambal hutan satu ekor. Ih, mantap. Gimana sih? Mantap. Mantap. Oi kawan. Tuh di sana ada burung jala. Ajunnya enggak nyampe ya kawan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya kawan perburuan kita hari ini. Berhubung waktu pun udah semakin sore dan alhamdulillah kita udah diberi poin dua ekor, dapat ayam hutan sama tekukur. Tekukur ada botak ini dibuat bocil. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Mantap.